apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ini tentunya tidak mengubah sikap Partai Demokrat untuk tetap berada di jajaran pasangan calon nomor 2 Prabowo Sandi. Tinggal 6 hari lagi kita akan menghadapi pemilihan umum 2019. Tanggal berapa? Tanggal 17 April 2019 adalah masa-masa penting bagi kita semua. Bagi Demokrat, siap untuk kemenangan Demokrat? Siap untuk kemenangan Demokrat? Kepalanya Pak Ketua DPD, siap menangkan Demokrat? Siap! Dua tangan, luar biasa. Bukan tanpa sebab untuk memenangkan Partai Demokrat. Demokrat sudah menorehkan sejarah. 10 tahun dipimpin oleh kader terbaiknya, Pak SBY, memimpin negeri ini. Belum bertanya saya di dalam sini. Jawabannya tidak ada. Kita tes kepada seluruh kader yang ada di sini. Apakah saat ini ada Raskin atau tidak? Tidak ada. Pada Raskin dijamin oleh undang-undang. Itu adalah sebagai kehadiran negara untuk menjamin akses terhadap pangan. Di era Pak SBY, Raskin tentu menjadi salah satu program pro rakyat yang sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga mendengar bahwa masyarakat saat ini kalau masuk rumah sakit hanya 3 hari dirawat di rumah sakit. Ibu-ibu di sana, di luar sini menyatakan bahwa betul Pak, sekarang ada yang namanya pulang paksa. Kalau masuk rumah sakit dengan BPJS hanya 3 hari. Kita tanya kepada yang ada di sini, betul atau tidak itu? Di zaman Pak SBY dengan program jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh BPJS dengan jam kesmas, jam kesda yang didorong di masing-masing pemerintah daerah, rasa-rasanya tidak pernah mendengar seperti ini. Betul atau betul? Kemudian sangat banyak program lain. Listrik dulu zaman Pak SBY murah, BBM murah, betul atau tidak? Sekarang subsidinya dicabut dan tentu harga BBM, harga listrik naik. Saya tanya kepada banyak masyarakat di luar, Bapak Ibu, apakah benar sekarang ini daya beli Bapak Ibu semakin sulit karena harga listrik naik? Betul Pak, saya tanya lagi, betul apa tidak? Jadi kalau berbicara persoalan program, tentu rakyat sangat merasakan program Pak SBY yang langsung menyentuh dan meningkatkan dan memperhatikan rakyat. Dan ini pula yang kemudian direfleksikan dalam 14 program prioritas Partai Demokrat. Sekali lagi, pemilu sudah dekat. Siap memenangkan Partai Demokrat? Kehadiran kader Partai Demokrat, Pak SBY, memimpin negeri ini selama 10 tahun, punya masa depan. Siapa masa depan itu? Kita lihat videonya. Mari kita lihat video. Siapa masa depan itu? Jalankan amanah ini. Ahai, ahai, ahai.
satu. Beliau tentunya adalah salah satu putra terbaik Cirebon yang telah menjadi anggota DPR RI selama ini, bahkan dinobatkan sebagai parlementer terbaik dalam 2 tahun terakhir ini. Tapi kami juga, Partai Demokrat, memiliki sejumlah calon anggota legislatif lainnya, baik untuk DPR RI maupun DPRD Provinsi Jabar serta Kabupaten Kota, khususnya Cirebon dan Indramayu. Saya minta para caleg berdiri. Tepuk tangan untuk para caleg dari Partai Demokrat. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai dan banggakan, insya Allah mereka-mereka inilah yang akan membawa aspirasi, nasib, dan harapan masyarakat Cirebon dan Indramayu. Kedepan Partai Demokrat ingin dapat terus berkontribusi, ingin dapat terus menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan masyarakat Indonesia. Setuju Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya cintai, seharusnya kemarin saya datang di Cirebon untuk melaksanakan kampanye di Gor Bima ini. Tapi kemarin saya bersama-sama dengan Bapak Prabowo Subianto untuk melaksanakan kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah. Datang ke TPS dan memilih partai apa? Partai Demokrat nomor 14, partainya rakyat, partai nasionalis religius yang akan terus berpihak pada rakyat kecil. Partai Demokrat akan meyakinkan bahwa kita akan terus menghadirkan kebijakan-kebijakan serta program-program untuk membantu rakyat kecil, utamanya mereka yang terkategori miskin dan kurang mampu. Kita punya 14 prioritas Demokrat untuk rakyat, betul? Betul! Saya yakin Kang Herman Hairon, para caleg yang lainnya juga telah mensosialisasikan dan menggemakan apa saja 14 prioritas Demokrat untuk rakyat. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dalam 5 tahun terakhir ini kita merasakan banyak sekali permasalahan rakyat, betul? Betul! Utamanya masalah ekonomi, menurunnya daya beli, betul? Betul. Saya tanya ibu-ibu banyak sekali di sini. Sekarang harga-harga mahal atau makin murah, ibu? Harga beras makin mahal. Bahan pokok makin mahal. Sedangkan penghasilan kita berkurang atau segitu-segitu saja. Pekerjaan bagaimana sekarang? Susah dapat kerja. Saya pengen tahu mana yang masih menganggur di ruangan ini yang belum punya pekerjaan. Wah, banyak sekali yang belum dapat pekerjaan. Kalau yang belum punya jodoh, angkat tangan. Jadi lebih baik cari jodoh pakai pekerjaan. Lebih baik cari jodoh yang sudah punya pekerjaan. Untuk itulah bersama Partai Demokrat kita buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi ke depan. Dengan punya pekerjaan yang layak, kita punya penghasilan yang lebih baik, betul? Betul! Kita bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan lebih baik, menghidupi keluarga kita, anak istri kita. Kita ingin anak-anak kita juga tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, betul? Betul! Anak-anak yang cerdas, karena punya pendidikan yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan itu semuanya membutuhkan kerja keras kita untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berkualitas hidupnya. Belum lagi kita berbicara permasalahan-permasalahan lain. Saya ingin tanya, apakah di Cirebon sini masih banyak tenaga kerja honorer? Masih banyak guru honorer? Masih? Selama 5 tahun terakhir ini tidak ada yang diangkat menjadi PNS, betul?
Padahal di masa pemerintahan Pak SBY 2004 sampai dengan 2014 yang didukung penuh oleh Partai Demokrat, ada lebih dari 1 juta tenaga kerja honorer yang diangkat menjadi PNS. Belum lagi peningkatan gaji bagi pegawai termasuk TNI, Polri, pensiunan di masa itu. Tapi 5 tahun terakhir tidak terjadi. Barangkali karena memang negara sedang sulit ekonominya sehingga tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, betul? Memang pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi jangan sampai kalau semuanya habis untuk membangun fisiknya saja, betul? Padahal pemilik negara ini adalah manusianya, kita semuanya. Oleh karena itu negara juga harus terus membangun sumber daya manusianya. Setuju? Melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Saya tanya lagi sekarang, apakah harga BBM naik? Harga listrik bagaimana? Naik juga? Semuanya naik. Nah, ke depan harus kita bisa carikan solusinya. Setuju? Oleh karena itu, Partai Demokrat sekali lagi mengajak segenap masyarakat Cirebon dan Indramayu untuk bisa sama-sama kita mengusung perubahan menuju Indonesia yang semakin adil dan makmur ke depan. Bapak Ibu sekalian, masih ingat Pak SBY? Masih ingat Pak SBY, Pak Ibu sekalian? Beliau menitipkan salam. Salam rindu untuk masyarakat Cirebon dan Indramayu. Sampai dengan hari ini beliau harus terus mendampingi Ibu Ani, ibunda kita semua yang masih terbaring sakit di rumah sakit di Singapura. Saya tentunya mewakili keluarga mohon doa semoga Ibu Ani bisa segera sembuh, bisa kembali mengabdi untuk masyarakat Indonesia. Tapi yang jelas, hati dan pikiran beliau berdua selalu bersama perjuangan Partai Demokrat dan kita semuanya. Beliau kembali mengingatkan bahwa dulu Partai Demokrat benar-benar memberikan dukungan kepada pemerintahan SBY dengan menghadirkan program-program pro-rakyat. Masih ingat BLT? Apa itu BLT? Bantuan langsung? Masih perlu atau tidak? Masih ingat BOS? Apa itu BOS? Bantuan operasional sekolah. Masih perlu? Ada program beasiswa bidik misi dari anak-anak yang berkualitas. Inilah yang kita harapkan, di mana Partai Demokrat akan teguh kepada komitmennya untuk memberdayakan kaum perempuan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, hari ini kita merasakan terjadinya polarisasi di antara masyarakat kita, betul? Perselisihan antar sesama anak bangsa hanya karena perbedaan pilihan politik, betul? Benar bahwa namanya juga tahun pemilu, pasti suasananya makin hangat, di sana sini juga makin panas, tapi jangan sampai merusak persatuan yang ada di Indonesia. Setuju? Saya ingin di Cirebon ini menjadi contoh yang baik bahwa kendati kita punya perbedaan pandangan dan pilihan politik termasuk dalam pilpres, tetapi jangan sampai kita menjadi bagian yang ikut berselisih paham secara berlebih-lebihan. Oleh karena itu, justru kami Partai Demokrat, kita semua yang ada dalam ruangan ini meyakinkan kepada rakyat bahwa Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius. Tidak boleh membentur-benturkan antara Pancasila dengan Islam misalnya. Setuju? Kita harus mewujudkan masyarakat yang toleran, yang harmonis, yang hidup berdampingan dengan damai. Dan tentunya dengan itu saya bisa menjamin bahwa Partai Demokrat akan terus konsisten menjaga NKRI. Setuju?
akan merawat kebinekaan, setuju? Akan menegakkan keadilan, setuju? Dan tentunya senantiasa mengutamakan rakyat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Demokrat. Akhirnya saya menyampaikan selamat. Satu-satu. Oke. Ya, alhamdulillah pagi ini saya bisa berada di Cirebon untuk menyapa masyarakat khususnya kader relawan simpatisan Partai Demokrat dan para caleg baik untuk DPR RI. Di sebelah saya ada Pak Herman Hairon sebagai caleg DPR RI Partai Demokrat nomor 1 dari Jabar 8 yaitu Cirebon dan Indramayu, termasuk caleg-caleg yang lain. Sebelah saya ada Pak Irfan sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Barat. Saya ingin meyakinkan bahwa di 6 hari terakhir ini suara Demokrat semakin solid di Cirebon dan Indramayu sehingga tanggal 17 April nanti bisa terjadi penambahan suara, termasuk juga penambahan jumlah kursi DPR RI maupun DPRD. Saya punya optimisme bahwa setelah sekian bulan perjuangan dilakukan di lapangan dengan berbagai strategi yang dijalankan, kami bisa menambah suara di wilayah ini. Dan itulah mengapa saya ingin sekali hadir di Cirebon hari ini. Walaupun seharusnya kemarin diacarakan di kota ini, tetapi saya kemarin bersama-sama dengan Pak Prabowo melaksanakan kampanye akbar nasional di Solo, Jawa Tengah, karena merupakan kampanye terakhir dari pasangan calon 02. Dan tapi kemarin bisa kita geser harinya menjadi hari ini, dan alhamdulillah malah saya merasa semangat kader luar biasa sekali, dan mudah-mudahan ini juga menjadi semangat untuk membawa kesuksesan tanggal 17 April nanti. Target suaranya seperti apa? Target suaranya untuk DPR RI kemarin kan tahun 2014 kita hanya punya satu kursi ya di DPR RI, tapi kami berharap paling tidak dapat 2 DPR RI. Sedangkan DPRD provinsi juga ada pertambahan 3. Menjadi 3 ya. Kemudian DPRD kabupaten kota tentunya juga mudah-mudahan akan menjadi penambahan yang cukup signifikan. Pak, terkait lolos Yang jelas saya tidak hanya menyebutkan program itu. Yang jelas prinsip dari Partai Demokrat, dan ini menjadi semangat perjuangan kami dari dulu, adalah menjadi partai yang sangat berpihak pada rakyat. Utamanya rakyat kecil, mereka saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan jumlahnya masih banyak. Oleh karena itu perlu ada keberpihakan, perhatian dan bantuan langsung yang diberikan oleh negara melalui pemerintah, pemerintah nasional maupun pemerintah daerah, agar kalangan yang sangat membutuhkan bantuan tersebut benar-benar diperhatikan, termasuk melalui program-program pro rakyat seperti dulu zaman Pak SBY yang didukung penuh oleh Partai Demokrat. Banyak sekali programnya, termasuk Raskin tadi, kemudian juga ada KUR, subsidi BBM, listrik, pupuk, termasuk juga ada BLT, ada BOS, ada Bidik Misi, ada PNPM,
dan lain sebagainya. Sekali lagi semua itu kami tunjukkan untuk menangkap kehidupan mereka lebih baik lagi supaya mereka bisa lebih layak lagi. Kan tadi pidato di atas soal polarisasi. Pertanyaannya sangat bagus. Saya juga selalu mengedepankan isu persatuan di atas perbedaan atau keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini. Kemajemukan adalah keniscayaan yang harus kita syukuri sebagai kekuatan negara ini. Karena tidak semua negara punya heteroganitas atau kemajemukan seperti Indonesia. Tapi juga ada kerawanannya. Ketika kita terlalu mudah dibentur-benturkan sesama anak bangsa atas perbedaan identitas, apakah itu suku, agama, ras, etnis, dan lain sebagainya, maka ada kerawanan timbulnya benturan-benturan sosial. Apalagi diperkeru dengan isu-isu politik yang sebenarnya bisa kita moderasi sehingga jangan sampai justru masyarakat kita, pendukung satu dengan pendukung dua ini saling bertabrak-tabrakan. Apa itu terjadi? Ya. Apa itu terjadi, Pak, saat ini? Terjadi. Kita merasakan sampai ke akar rumput. Tidak hanya di tengah-tengah elit saja, tetapi sampai dengan akar rumput. Ini apa itu yang menyebabkan Pak SBY membuat kritik itu, Pak? Bentar, Mas. Sehingga inilah yang menjadi concern kita semuanya. Jangan sampai kemudian hanya atas nama kebebasan berbicara demi meraih tujuan politik tertentu, kemudian kita malah bertabrak-tabrakan. Pak SBY sebagai seorang negarawan, bapak bangsa, tentunya patut kita apresiasi telah memberikan pandangan dan pemikiran yang sangat jernih, menyejukkan kita semuanya. Beliau mengatakan, janganlah kemudian polarisasi terjadi, apalagi politik identitas yang menjadi-jadi, kemudian termasuk politik yang tidak inklusif. Kita berharap semuanya terlibat karena pemimpin harus hadir, wakil rakyat harus hadir di atas semua golongan, di atas semua perbedaan. Itu semangat kami. Terima kasih. Herman Hairon, terkait kunjungan AHY kampanye Akbar di Cirebon ini seperti apa, Pak, sebagai tuan rumah? Ya, ini adalah rangkaian kampanye nasional Partai Demokrat di beberapa daerah, dan saya kira kita dapat melihat bagaimana antusiasme masyarakat hadir, dan saya senang semua berharap ke depan AHY juga menjadi pemimpin nasional, dan dari sisi konten dan materi kampanye tadi banyak AHY mengajak untuk mari bersatu membangun negeri ini, jangan dikotak-kotakan, kita ini punya tujuan dan latar belakang yang sama untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Yang kedua, tentu juga dalam memimpin negara ini pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada rakyat, memberikan atensi terhadap situasi rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara di dalam memberikan harapan-harapannya. Tadi dari sisi ekonomi, program-program rakyat, dan kemudian pada sisi lainnya yang tentu terutama lapangan pekerjaan. Yang tentu ini juga menjadi harapan milenial ke depan agar masa depan kehidupannya dapat terjamin dari sisi lapangan pekerjaan. Ya. Kemudian dari sisi pendidikan, kesehatan, saya kira ini juga yang harus mendapatkan perhatian khusus karena banyak sekali keluhan masyarakat terkait dengan mahalnya pendidikan dan kemudian jaminan kesehatan secara nasional pun yang kelola BPJS terbatas. Tentu harus ada manajerial yang tepat sehingga berbagai program yang tentu ini menjadi program negara juga menjamin terhadap terlaksananya dengan baik. Masyarakat juga merasa kehadiran negara membantu dalam kehidupannya dan tentu masa depannya juga menjadi harapan yang lebih positif. Ini yang tentu tadi mengajak kita semua bersama-sama, dan saya kira terima kasih AHY sudah bisa menyempatkan waktu berkampanye di Cirebon. Dan sekali lagi ingat 17 April 2019 adalah momentum penting bagi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi yang lebih sehat, lebih damai,
dan tentu juga jauh dari kecurangan, sehingga juga hasilnya diharapkan nanti legitimate. Ya, himbauan untuk masyarakat Pak agar tidak golput Pak, sekarang isu-isu golput kan semakin ramai di Pak. Kami melihat bahwa begitu rigidnya, begitu kompleksitasnya aturan-aturan terhadap kepemiluan ini juga membuat masyarakat juga agak malas ya untuk merespon terhadap ajakan memilih. Misalkan aturan pindah memilih, gitu ya. Pemilih pindah dari dapil kemudian kehilangan satu suara dari dapil kecamatan. Pindah dari dapilnya DPRD kehilangan 2 kertas suara. Pindah dapilnya dari provinsi bisa kehilangan 4 kertas suara hanya memilih presiden. Jadi kadang-kadang masyarakat dihadapkan kepada sesuatu yang baru tapi kemudian tidak menjamin terhadap keleluasaan mereka untuk bisa melaksanakan pemilihannya dimanapun yang diinginkannya. Nah, yang kedua tentu juga dengan begitu kuatnya tarik-menarik antara paslon 1 dan 2 dalam pilpres, ini juga membuat gesekan yang begitu kuat ya. Sehingga saya kira ini harus kembali dicairkan, karena bagaimanapun ini negara ini dibangun dan sangat bergantung kepada kita semua. Begitu saya kira Demokrat mengajak untuk ayo kita cairkan kembali song-song demokrasi secara adil, secara damai, song-song demokrasi dengan bahagia dan mewujudkan pemilu yang damai, adil, jujur, dan partisipasi masyarakat tentu juga diharapkan untuk bisa secara penuh aktif di dalam pelaksanaan pemilu. Jangan golput, karena ini momentum penting untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Terima kasih, Pak Herman.